Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Hari ini kita ke tahap pemasangan mulsa, teman-teman. Nah, ini contoh saja ya. Kalau untuk lahan sih relatif ya, mau sedikit mau banyak, yang penting ilmunya. Nah, ilmu pemasangan mulsa ini, yang pertama seharusnya cuacanya panas. Ini udah pelanggaran sebetulnya, ini udah sore teman-teman. Kalau panas kan memuai dia, melar teman-teman ya. Nah, untuk yang kedua tentunya siapkan patok dan pemukul. Pemukulnya kita menggunakan batu aja. Nah, untuk yang selanjutnya kita siapkan penjepit ya, bambu seperti ini. Dan kalau pengen teman-teman hasilnya bagus, tentunya buat bedengannya yang rapi juga ya, lurus gitu. Kalau perlu mah pakai benang ya, kayak mau bikin bangunan ya, kayak mau bikin pondasi. Nah, untuk yang pertama teman-teman siapkan dulu 4 minimal ya, 4 patok yang paling kuat ya, untuk kunci di sebelah sini dan di ujung teman-teman ya. Pasang di garis tengahnya, kemudian kita putar ya, kita gulung ini, plastik musanya digulung teman-teman. Akan rapih ya. Nah, kebetulan anggap aja megangin sebelah sana teman-teman. Nah, ini yang admin maksud, kunci minimal 2 patok dulu di sini. Ini posisi tengah ya. Nah, ini geser ke sini kurang tengah teman-teman. Kita patok dulu di sini teman-teman. Nah, ini kunci yang pertama. Sekarang kita pasang lagi kunci yang kedua teman-teman. Ini rapikan dulu, geser. Nah, sekarang kita patok lagi yang di sini teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemotongannya jangan pas ini teman-teman ya, dikurangi sekitar 1-2 jengkal teman-teman. Nah, ya, sekarang kita patok. Caranya gini ya, diputar, dijilat, dicelupin, bukan ya ini, diputar, kemudian tekan gini, kemudian tusuk. Gak bisa ditekan, ditusuk teman-teman. Nah, begini cara masang mulsa, sangat mudah, sendirian aja bisa teman-teman ya. Rapi lagi. Nah, kita langsung ke sebelah sana. Nah, sekarang sebelah sini lagi biar enggak menyon. Diputar, jilat, celupin, bukan ini mah ya. Putar, kemudian ditekan, colok. Colok, pantek.
seperti ini. Caranya sangat mudah. Setelah ujung, dengan ujung dan tengah, kita tinggal menyelesaikan. Admin akan selesaikan di belakang layar aja, karena udah kelamaan teman-teman ya. Oke teman-teman, selain metode seperti tadi, bisa juga dengan metode penjepit seperti ini pada umumnya. Diginiin. Nah, kemudian dimasukin sama seperti ini. Tapi ini untuk yang susulan aja. Yang bagus sih seperti ini teman-teman, rapi ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini juga pakai kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, untuk proses pemasangan mulsa, jadi nantinya seperti ini. Kita tinggal ke proses pelubangan mulsa teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk membuat alat pelubang mulsa pakai atom seperti ini juga boleh teman-teman ya. Kita gunting biar bergigi. Mantap, bisa pas teman-teman ya. Kebetulan ini teman-teman. Nah, jadi biar bergigi seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita bicara jarak tanam. Kalau jarak tanam pada umumnya sih dari tanaman ke tanaman yang lainnya 70 cm biasanya teman-teman ya. Tapi ini mah mau dibuat muat banyak ini. Soalnya satu bedeng ya, kecil ya. Kita pakai berapa senti ya? Sekitar 25 cm lah. Mimin kasih satu jengkal 5 jari aja. Nah, segini. Biar muat banyak ya. Soalnya lahannya sempit teman-teman. Oke, admin mau pakai jarak segini aja, satu jengkal 5 jari teman-teman ya. Nah, lubang yang pertamanya di sini teman-teman, di tengah. Kita putar. Nah. Bukan pas teman-teman, anjay. Bisa pas loh teman-teman, di ujung ke ujung ya. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8. Waduh teman-teman, cuma petani cabai 8 batang ini mah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke sini teman-teman ya. Ini lucu, ini praktek membuat lubang tanam. 1. Nah, ini harusnya zigzag ini teman-teman ya. Tapi sayang, kita baris berbaris saja lah. Harusnya di sini teman-teman ya. Ini di sini, lalu segitiga di sini dia harusnya. Tapi nggak apa-apa. Sayang lahannya teman-teman ya. Kita baris berbaris saja. Nah, seperti ini. Harusnya zigzag teman-teman, segitiga ya. Nggak apa-apa, ini aja lah, baris berbaris. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti nanti ini petani cabai 16 batang teman-teman ya. Tapi yang penting itu ilmunya, bagaimana cara kita membuat media tanam yang gembur, yang subur, yang kaya akan mikroorganisme, yang kaya akan unsur hara, dan fisiknya juga gembur teman-teman ya. Sehingga nantinya apabila kita menanam di lahan ini, tanamannya akan subur, berbuah lebat teman-teman ya.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman ya, dalam edukasi bagaimana cara memasang mulsa dan bagaimana cara membuat pelubang mulsa teman-teman ya. Admin akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam petani 16 batang, mantap.